Indonesia mendulang hasil AFC Challenge Cup yang kurang menyenangkan saat bertanding menghadapi Korea Selatan, Minggu, 2 Juni 2024. Timnas Indonesia takluk dari Korea Selatan dengan skor telak 3-0, November 25, 16, 25, dan 25, 9, pada hasil AFC Challenge Cup 2024 hari ini. Sepanjang laga ini, skuad muda Indonesia memang cukup kesulitan mengimbangi Korea Selatan untuk setidaknya mendapatkan hasil AFC Challenge Cup 2024 yang lebih baik. Ega Yuri Pradana dan kolega baru menunjukkan permainan yang lebih menggigit pada set kedua. Sayangnya itu belum cukup untuk bisa meredam permainan Korea. Pada akhirnya, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan sang lawan. Indonesia masih akan melakoni satu laga menghadapi tim yang sama-sama menghuni pool C AFC Challenge Cup 2024. Skuad Garuda akan menghadapi Qatar pada laga yang akan digelar Selasa, 4 Juni 2024, mendatang. Jalannya laga. Timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan pada laga perdana pool C AFC Challenge Cup 2024. Pada awal set pertama sebenarnya para wakil Garuda masih bisa memberikan perlawanan. Skor sama kuat 2-2 menjadi tanda perlawanan Ega Yuri Pradana dan kolega. Namun setelah itu Korea Selatan langsung tancap gas. Para pemain negeri ginseng seakan tak memberi kesempatan kepada lawan untuk bernapas. Mereka langsung unggul 6-2. Korea Selatan semakin menegaskan keunggulan dengan meninggalkan Indonesia di angka 14-6. Pada akhirnya, Korsel menutup sepertama dengan keunggulan telak 25-11. Set kedua Indonesia mencoba memperbaiki kualitas defense. Mereka lebih sering melakukan variasi 3 blok untuk menghentikan tekanan dari Korea Selatan. Sayangnya upaya ini belum bisa menghentikan laju sang lawan. Korsel masih unggul di awal set kedua dengan 12-7. Ada tanda-tanda perbaikan dari performa timnas pada set kedua ini. Blok yang lebih rapat mulai bisa diperagakan. Demikian pula dengan variasi serangan cepat dan 3 meter yang menjadi ide. Namun Korea Selatan tetap bisa mengatasi sengatan dari Indonesia. Korsel menutup set kedua dengan keunggulan 25-16. Sayangnya Indonesia tak bisa melanjutkan sedikit momentum yang terbangun. Pada awal set ketiga, pasukan Garuda tertinggal jauh 6-0 atas Korsel. Momentum keunggulan Korsel terus berlanjut. Negeri Ginseng meninggalkan Indonesia dengan skor 17-4. Tak lama setelahnya, Korea menutup set ketiga dengan keunggulan 25-9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.